Nah, ini like-nya sudah masuk beserta followers-nya ya, guys ya. Halo guys, kembali lagi dengan aku Faripat. Kalian ingin mendapatkan like seperti aku tadi kan? Karena aku tadi sudah mencobanya sendiri dan ternyata jumlah like-nya itu benar masuk dan kita juga mendapatkan sedikit followers, guys. Nah, oke, di sini aku bakalan share ilmuku tadi itu ke kalian, guys. Jadi di sini aku bakalan ajarin kalian untuk mendapatkan like yang asli orang Indonesia, guys. Dan lagi pula like-nya ini permanen tanpa terkena spam dan pastinya gratis, guys. Nah, sebelum kita menuju ke videonya, buat kalian yang ingin mendapatkan giveaway dari aku, jangan lupa subscribe channel ini, share ke 5 teman, ajak mereka subscribe dan komen di video-video aku, guys. Nah, jika sudah 20k subscribe, maka aku bakalan umumin siapa pemenang giveaway-nya. Nah, buruan kalian klik tombol subscribe dan menangin giveaway-nya. Oke, kita ke inti video, guys. Di sini aku bakalan kasih tips gimana sih caranya mendapatkan like yang permanen dan pastinya gratis. Dan tadi aku sudah mencobanya sendiri di akun TikTok aku, guys. Dan ternyata like-nya itu benar-benar masuk dan asli orang Indonesia. Jadi like yang kita dapatkan itu terdeteksi aman untuk akun TikTok kita, guys. Kan terkadang banyak banget yang cara-cara menambah like dan yang like itu orang luar negeri dan TikTok itu curiga, guys. Jadi like-nya itu dihapus lagi oleh pihak TikTok Indonesia. Nah, tapi di sini beda, guys, karena di sini kalian bakalan mendapatkan like yang asli orang Indonesia. Jadi TikTok atau perusahaan TikTok yang ada di Indonesia ini bakalan melihat like yang kalian dapatkan itu asli, guys, padahal kalian tambah sendiri dengan cara ini, guys. Nah, seperti biasa juga di sini aku bakalan bantuin subscriber aku yang kesusahan dan ingin dibantuin cara menambahkan like atau followersnya, guys. Dan di sini saat aku radem semua komentar kemarin, aku menemukan salah satu komentar dari subscriber aku, yaitu dari Khairul Huda, guys. Jadi aku bantuin dia untuk menambahkan like-nya di sini. Nah, oke, di sini seperti biasa kita cek dulu ke akun dari subscriber kita tadi agar kita tahu perbedaan setelah ditambah dan sebelum ditambah, guys. Oke, di sini kita cek ke akun Khairul Huda, dia memiliki berapa like dan berapa followers. Dan ternyata di akunnya Khairul Huda sini, kita coba klik yang paling atas. Dan di sini dia memiliki 5000 like dan 1000 followers, guys. Wow, ini sih sudah banyak, tapi karena dia komen di video aku, maka aku bakalan tambahin like-nya sekali lagi dengan cara yang bakalan aku berikan dan kasih tunjuk ke kalian ini, guys. Nah, oke, hal pertama yang kalian lakukan, kalian keluar saja dari aplikasi TikTok dan kalian download aplikasi yaitu TikTok Poster ini, guys. Untuk link download aplikasinya ini aku taruh di bawah deskripsi video, jadi kalian bisa mendownload aplikasi ini lewat link di deskripsi video ini ya, guys ya. Untuk tampilan aplikasinya itu seperti ini. Kalian bisa download saja di bawah deskripsi video karena di Play Store ini tidak ada, guys. Nah, oke, langsung saja kita buka aplikasinya dan tampilan awalnya itu seperti ini, guys. Bots TikTok Poster. Nah, oke, di sini kita langsung saja klik start dan di bagian sini muncul tampilan seperti ini, guys. Di sini kita klik later aja. Di sini ada start posting play TikTok, TikTok Post dan merge aplikasi. Dan di sini untuk mendapatkan like-nya kalian klik yang TikTok Poster. Oke, di sini kalian bisa menambahkan get fan, get like dan get comment, guys. Oke, kita klik yang get like untuk mendapatkan like sesuai dengan judul video ini, guys. Oke, di sini kita get like for video untuk mendapatkan like untuk akun TikTok subscriber kita tadi. Nah, oke, di sini kita klik later aja. Dan di sini kita membutuhkan yang namanya video URL, guys. Jadi di sini kita perlu mensalin URL video dari TikTok atau dari subscriber aku kita tadi agar kita bisa menempelkan video URL-nya di sini. Oke, di sini kita cari saja videonya dan kita klik bagikan dan salin tautan, guys. Oke, di sini kita tempel saja di URL video ini. Jika sudah, kalian klik searching. Oke, muncul tulisan seperti ini, kita klik later aja. Dan di sini how many like your words like to get. Kalian ingin menambahkan berapa jumlah like di sini, guys. Karena ini aplikasi, jadi aku saranin kalian memilih yang paling banyak, yaitu 1000 like ini, guys.
Oke, kita klik yang 1000 like. Dan di sini kalian tinggal saja klik yang get like untuk menambahkan follow like-nya itu ke akun TikTok kita. Nah, oke, di sini ini prosesnya agak sedikit lama ya guys, karena kita menunggu loading 100%. Sambil menunggu di sini, buat kalian yang belum pernah subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Nah, oke, karena ini lama, aku skip saja videonya guys. Dan yaps, ini sudah mencapai 100 ya guys ya. Dan di sini kalian perlu mensubscribe channel dari pembuat aplikasi ini agar like kalian itu bisa masuk guys. Di sini kita klik subscribe now dan kita pergi ke YouTube untuk mensubscribe akun pembuat aplikasi tadi guys. Jadi di sini kalian klik saja subscribe untuk akun pembuat aplikasi tadi. Jika kalian sudah mensubscribe-nya, kalian juga bisa unsubscribe guys. Yang penting kalian sudah memverifikasi atau apa itu namanya, sudah ya, maksudnya itu memverifikasi bahwa diri kalian itu manusia. Oke, di sini kita klik oke. Dan yap, cara yang kita tambah tadi sudah selesai guys. Jadi di sini kita langsung saja cek ke akun dari subscriber kita tadi. Karena kita sudah subscribe dan kita sudah melakukan verifikasi, jadi like yang kita tambah itu pasti bakalan masuk guys. Nah, oke, coba kita cek ke akun Khairul Huda apakah like-nya itu masuk. Dan di sini kita pergi ke Khairul Huda guys. Dan yap, ternyata di sini like-nya itu bertambah menjadi 10k ya guys ya. Dan followersnya itu menjadi 2k. Nah, keren banget ini guys, karena hanya hitungan beberapa detik saja like kita menjadi 10k. Wow, keren banget. Tapi ini tergantung HP kalian juga sih guys. Ini terkadang kalian juga menunggu 2 minggu, 1 hari, 3 hari, tidak pasti guys. Tapi di sini aku hanya hitungan beberapa menit sudah bertambah segini banyaknya.